Shalom adik. Shalom. Yo yang masih nyantol, mulai dulu, cuci muka dulu. Kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah membangunkan kami pagi hari ini Bapa, dengan semangat, dengan sukacita yang baru. Hari ini kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati, berikan kami semangat dan sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami jawab syukur. Amin. Shalom. Shalom. Bagaimana hari ini? Tajam, dalam, dalam. Nah, hari ini kita mau puji Tuhan, kita mau bergerak bersama, kita mau semangat, kita mau angkat pujian kuda kita. Pakai gerakan di rumah ya, biar semangat. Saya udah buat fire saya, yuk. Sebelum dengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah boleh memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Bapa, supaya firman ini bukan saja kami dengar ya Tuhan, tetapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Masih semangat? Masih ya, hari ini masih bisa mau cerita tentang suatu hal, tentang sesuatu. Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Kalian tahu gak hewan yang warnanya hitam? Tahu. Kecil? Tahu. Kurus? Tahu. Bukan Mas Bowo ya, bukan Mas Bowo. Oke, nah hewan ini apa namanya kira-kira? Semut, betul banget. Hari ini kita mau belajar tentang semut. Biasanya kalian belajar tentang semut tentang apa? Biasanya tentang ini ya. Tentang apa ini? Kelihatan nggak? Segini kelihatan? Oke. Nah, ini apa? Ngangkat apa ini? Ini lagi ceritanya gotong royong ngangkat tomat. Nah. Kalau biasanya kita belajar tentang semut itu suka kerjasama, suka tolong-menolong, betul ya? Betul. Nah, jadi adik-adik, yang pertama mungkin memang yang sederhana dulu. Semut itu biasanya suka tolong-menolong. Kalian di rumah, selama di rumah aja ini, ngapain? Udah pernah tolong orang tua apa? Mungkin pernah yang suka ngopolan, pernah nggak bersihin kasurnya sendiri bekas ngopolnya? Kayak Mas Temon itu ya, biasanya ngopolan gitu. Masih udah gede, ada gak yang udah mulai gede tapi masih sering ngompol? Nah, mulai dari hal-hal kecil adik-adik kalian, meskipun masih kecil ini, seumsia Abel, terus siapa lagi ya kelas kecil itu ya, Ines, Mita, Bella. Nah, kalian pernah gak yang bantuin orang tua bersihin kasur kalian? Kerja sama-sama orang tua kalian dibantuin bersihin. Kalian harus belajar ya, sama-sama, biar orang tua kalian gak capek gitu ya. Kita meringankan beban orang tua. Kemudian yang kedua, nih, langsung yang kedua. Belajar apa ini kira-kira? Olahraga. Nah, kayak ini angkat-angkat barang ya ini ya, angkat-angkat makanannya. Nah, hari-hari ini kita mau belajar berolahraga. Kalian pernah gak lihat semut bawa makanan naik motor? Gak pernah kan ya, jadi ya semut itu semuanya sehat, jalan kaki kemana-mana, olahraga mereka.
Kalian selama di rumah ini suka olahraga enggak? Atau cuma isinya main HP, nonton YouTube? Cuma tidur-tiduran? Ayo, Abel ngaku Bel. Sukanya apa Bel? Makan tok ya? Atau apa ini? Yang lainnya? Nah, hari ini mau sama-sama belajar. Mau supaya bukan sekedar suka tolong menolong, tapi kita juga harus rajin. Rajin berolahraga supaya badannya sehat. Kan sekarang tuh masih dengernya tuh masih banyak ya yang virus coro-coro itu ya, virus corona itu masih banyak di luar sana. Makanya kita harus jaga tubuh kita supaya tetap sehat. Selain cuci tangan, selain pakai masker kalau keluar, kita juga harus tetap olahraga. Mungkin orang tuanya di rumah bisa ngajakin anaknya misalnya lempar-lemparan, jangan lempar batu ya, tapi ya lempar bola, atau mungkin bisa senam bergerak bersama di rumah biar tubuhnya sehat. Jadi hari ini kita belajar dari semut adik-adik. Nanti kalau yang ingin baca ayatnya itu ada di Amsal 6 ayat 6. Kita supaya belajar dari semut, supaya kita lihat tingkah lakunya semut itu kan rajin tolong-menolong, juga rajin bergerak, rajin bekerja. Hari ini kita mau sama-sama belajar di badan. Oke, itu aja firman hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Gak ada yang toleh kanan, toleh kiri. Yuk, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah boleh belajar dari semut. Kami mau belajar untuk bisa menolong orang tua kami, bisa meringankan beban mereka. Dan juga kami percaya, kami mau menjaga tubuh kami supaya tetap sehat terus Tuhan. Kami mau rajin berolahraga, rajin beraktivitas, rajin berdoa, dan rajin untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam iman, salam imun. Dadah.